So guys, welcome back to my YouTube channel, dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SIMP lagi guys. Nah di sini tuh gue bakalan nge-review server yang udah old banget namun comeback lagi, ialah Jatiwangi Pred guys ya. Jadi guys, di Jatiwangi ini tuh masih mempertahankan keunikan lamanya, ialah server ketik. Jadi nggak ada yang namanya voice-voicean guys. So buat kalian yang rindu dengan server Jatiwangi, bisa langsung join ke servernya, linknya ada di deskripsi video di bawah. Dan kita bakal lihat fitur-fitur apa aja yang ada di server Jatiwangi nih guys, apakah ada hal yang baru gitu ya. Nah di sini tuh bagi keluarga baru bisa gunakan CMD Starter Pack untuk mengambil starter packnya guys ya. Di situ gua mendapatkan uang 3 juta dan juga 1 Sanchez, dan mendapatkan 10 susu dan juga 10 burger. Gua coba slash car di sini guys. Sanchez-nya kita unduh dan otomatis teleport di sini guys, di tempat kalian ngambil starter pack-nya ya. Dan ini adalah mappingan dari bandaranya. Kalian bisa lihat Jatiwangi Pride. Buset, kangen banget gue cok. Cuman kurang ya, nggak ada kata-katanya guys di sini. Biasanya tuh ada kata-kata gitu cuy. Oke guys, tanpa berbanyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke mappingan ataupun fitur yang pertama ya. Oke guys, yang pertama tuh sekarang gue berada di mappingan Jatiwangi Pride Pemerintahan, atau ini adalah balai kotanya guys ya. Untuk mappingnya sendiri seperti ini. Gue lupa sih guys, mappingan Jatiwangi Balkot yang kemarin tuh kayak gimana ya. Ya nggak apa-apa lah, kita langsung aja ngecek interiornya guys. Nah untuk interiornya sendiri sih ini masih sama guys ya. Di sini buat kalian yang pengen membuat paspor bisa gunakan CMD/CKTP. Cuman ini berbeda sih. Soalnya setahu gua tuh untuk membuat KTP-nya berada di sini, dan di sini untuk menjual bahan tambang gitu guys. Lalu kalian bisa gunakan /NewAge buat kalian yang pengen ganti ini guys ya, tanggal lahir ya. Dan di sini untuk mengambil pekerjaan guys. Ada pengemudi bulldozer, ojek, sweeper, pengemudi truk sampah, dan masih banyak lagi di situ. Dan paling bawah buat kalian yang pengen menyelesaikan pekerjaannya guys. Oke guys, di sini tuh gue pengen cobain salah satu jobnya, ialah peternakan sapi guys. Ini kalau misalkan kalian udah lama main di Jatiwangi, pasti tau lah guys ya, untuk mappingnya nggak pasaran banget kayak gini ya. Jadi gue bakalan ambil susu terlebih dahulu di sini. Oh itu pencet apa guys ya? Pencet E kah? Bentar, oh pencet N untuk mengambil susunya guys. Kita tinggal tunggu teksturnya sampai selesai. Oh ya, buat kalian yang pengen cobain job ini, itu tuh kalian harus mengambil jobnya terlebih dahulu di balai kota guys, baru bisa melakukan job seperti ini ya. Nah mungkin gue bakal ambil beberapa susu, habis itu bakalan diproses di depan sana guys. Nah guys, disini gue udah ngambil beberapa sapi, habis itu gue bakalan coba ngeproses. Kalau nggak salah tuh berada di sini ya. Nah ya, kita taruh susunya terlebih dahulu guys, masukkan ke dalam botol ya. Dan jangan lupa untuk gunakan RP/me/du kalian guys, biar RP-nya jalan ya. Nah disitu nge-remove satu susu, gue ngambil kurang lebih tadi 4 atau 5 susu gitu. Habis ini tuh masih ada lagi guys untuk ngeolah ya, kita olah baru dijadiin susu, apa namanya, susu kemasan gitu. Jadi tunggu sebentar guys ya, gue bakalan otw ke pabriknya. Oke guys, sekarang gue udah berada di pabriknya, kalian bisa lihat ya di sini. Pabrik susu Jatiwangi. Di sini masih sama gak sih guys nama-namanya? Ada resepsionis ya. Kalau ada locker di sini. Dan gimana nih guys? Gue lupa cuy cara ngolahnya ya. Kayaknya kita ke sini terlebih dahulu ke pengolahan. Nah benar kan? Eh ini gue ngebug kah? Oh enggak, aman. Gue kira jaringan gue guys. Terus gimana nih? Tinggal pencet N lagi kah di sini? Oh iya. Mengolah susu guys ya, benar gue di sini guys. Tinggal tunggu test row-nya. Habis itu gue bakalan coba ngekemas di dalam sana guys. Nah di sini udah selesai guys ya. Kita langsung aja ke depan sini nih ke pengemasan. Habis ini baru bisa kita jual guys. Nah tinggal pencet N untuk mengemas susunya. Bentar nah di sini mengemas susu. Nah jadinya tuh kayak gini guys, susu fresh milk gitu ya, buset. Keren sih guys, soalnya ada objeknya gitu. Dan lebih detail guys ya, untuk mengerjain pekerjaannya. Jadi menurut gue ini mungkin bisa jadi salah satu job rekomendasi. Kita tinggal tunggu lihat ya, gue bakalan coba jual ke IKEA. Dan kita lihat sama-sama guys, kita mendapatkan berapa nih untuk harganya. Nah guys, kalau misalkan udah selesai pekerjaannya, kita langsung aja ke IKEA. Lalu kita jual hasil olahan susunya guys ya.
Cuman di IKEA ini tuh ada beberapa ruangan yang bisa kalian akses, seperti ada tempat penjualan tambang, ayam, kayu. Lalu di sini ada toilet juga, guys. Bentar, di mana untuk jual susunya, guys? Ikan. Di mana sih? Di ayam kah? Coba ya kita pencet N. Oh iya nih, untuk satu susunya itu tuh $40, guys. Wah, lumayan banget ya. Gue tinggal jual dan mendapatkan uang 200 ribu cuy. Gila guys, lumayan banget menurut gue nih. Oke guys, sekarang tuh gue berada di toko 24/7 ataupun market. Gue pengen beli ponsel terlebih dahulu ya. Kita review untuk ponselnya guys. Ponsel sama apa ya, buku telepon kali. Dan masker maybe guys. Bentar, kita beli masker. Nah kayak gitu ya. Habis itu, bentar. Gue nyangkut cok di sini cok, bentar guys. Checkpointnya terlalu dekat guys ya, makanya kayak gitu tadi. Nah kita langsung aja pencet otot H. Lalu kalian bisa lihat radar menu seperti ini guys. Ada ponsel di sini. Aduh, di sini gue harus pakai R1 guys ya, yang DL bukan yang voice karena ngebug di sini ya. Jadi tunggu sebentar guys, gue bakalan coba relog dan ganti SMP gue. Nah guys, di sini gue udah ganti GTA ya. Gue langsung aja buka ponsel. Dan kalau misal lihat udah baik seperti semula. Nah di sini tuh untuk aplikasinya ada Spotify untuk mendengarkan musik guys ya. Nah di sini tuh ada beberapa musik seperti album 90-an, albumnya Felix, album Menjawi dan juga Sengkuni katanya. Dan di sini ada dark web, masih tahap pengembangan. Ada bank di sini untuk mentransfer uang ke player lain guys. Lalu ada Gojek untuk memesan Gojek guys ya. Ada kontak ya, seperti biasalah kontak ya. Lalu di sini ada GPS, ada Sherlock untuk mengirimkan lokasi ataupun meminta lokasi ke orang. Lalu ada call, SMS dan juga aplikasi. Ini aplikasi nggak bisa gua pencet guys, nggak tahu kenapa. Dan di sini untuk menutupnya guys ya. Dan masih ada lagi di sini untuk inventory-nya. Wah, ini sih keinget banget gua guys dengan Jatiwangi ya. Ada inventory clean, dirty, result dan juga meal guys. Yang dimana tuh clean ini setahu gua banyak macam ya isinya. Kayak ini nih, kalian bisa baca sendiri. Dan masih banyak lagi sih guys, asli dah. Nih kayak gini-gini nih masih bisa kalian akses ya. Untuk lihat KTP, SIM, panel kendaraan, billing, lalu ini mungkin dokumen, dan ini untuk toys-nya guys. Nah kayak gitu kurang lebih guys. Oke lanjut guys, sekarang tuh gue berada di mappingan rumah sakitnya guys ya. Buset, ini depan rumah sakitnya ada mappingan apa namanya nih guys, parkiran gitu ya. Dan di red texture cuy. Lalu ini untuk mappingan rumah sakitnya sendiri. Untuk di luarnya juga di red texture seperti ini guys. Ada parkiran juga di sana. Mungkin khusus EMS-nya doang. Lalu kita masuk ke dalam interiornya nih guys. Interior dari rumah sakitnya. Nah, interiornya sendiri seperti ini guys ya. Sebelah kiri sini tuh ada ruangan untuk treatment kali guys. Lalu di sini ada lagi interior untuk apa namanya guys? Operasi ya. Ini apa guys? Tumbus cuy keluar. Jendela ya? Oh iya jendela guys. Nah, di sini ada resepsionis, harap antri. Dan masih banyak lagi guys ya untuk interiornya di sini. Sobat kalian yang penasaran bisa langsung join ke servernya guys. Linknya ada deskripsi video di bawah. Oke lanjut lagi guys, sekarang tuh gue berada di tempat kantor LSPD-nya guys. Ya mungkin kalian udah tahu kalau misalkan kalian sering main Jatiwangi ataupun kalian pernah ngeliat review gue di server Jatiwangi nih guys. Ini ya untuk kantor LSPD-nya sendiri, nggak ada mappingan gitu ataupun nggak ada retexturan. Jadi kita langsung aja ngecek interior ke dalam. Nah, cuman interiornya yang berbeda di sini, guys. Kepolisian Jatiwangi Pride. Yang dimana tuh kalian bisa membuat SIM dengan harga 300.000 di situ. Lalu di sini ada toilet, ada ruangan rapat. Gue juga pernah RP polisi, guys, ya di Jatiwangi. Lalu ada ruangan interogasi di sini. Dan ini untuk ruang tahanannya, guys. Nah, di sini juga ada untuk foto ya. Jadi detail banget gitu untuk interiornya sendiri. Nah, di sini masih ada ruangan sidang. Ada ruangan pendataan, CCTV, dan ini lockernya guys. Untuk kalian yang pengen on duty ataupun off duty dari pekerjaan sebagai polisi. Dan di sini untuk ke rooftop dan ke garasi guys. Seperti biasa lah ini. Untuk garasinya kayak gini guys ya. Otomatis muncul di sini untuk kendaraan dari kepolisiannya sendiri guys.
Ya, sekarang tuh gue berada di tempat spa ya. Di sini buat kalian yang pengen bersantai gitu ataupun rehabilitasi untuk menghilangkan rasa stres kali guys ya, bisa datang ke tempat spa ini. Nah, di sini tuh ada sauna perempuan dan juga sauna laki-laki, dan di sini ada kolam renangnya guys. Widih. Ini kolam renangnya air hangat gitu guys ya, soalnya mendidih-mendidih gitu cuy. Coba kita ke ruang sauna perempuannya, ada yang beda kah dengan sauna laki-laki? Seperti ini ya. Kita lihat di sini sama guys ternyata ya. Lalu di sini ada ruangan untuk private guys, message kali ya. Ya enggak sih? Nah, ini guys untuk kamarnya, buset. Beda guys ya ruangan perempuan sama laki-laki kayaknya dah. Coba kita lihat laki-laki ya. Perempuan seperti itu, laki-laki sendiri seperti ini. Oh, sama guys. Kayak gini cuy. Dan di sini untuk WC-nya. Nah, kayak gitu guys, kurang lebih ya untuk spa-nya sendiri. Oke guys, sekarang gue berada di pedagang Jatiwangi Pride. Ini juga ikonik guys ya dari servernya. Ada mobil khusus untuk pedagangnya nih guys, mobil hotdog gitu. Nah, kita coba masuk ke dalam di sini. Nah, kayak gini guys ya, sebelah kiri ini ada dapur untuk pedagangnya memasak dan juga membuat susu guys. Ini tuh untuk pedagang sendiri harus mendapatkan item dari pasar, ataupun kalian bisa jual ke pedagang guys ya kalau misalkan kalian kerja mungkin ya. Lalu di sini tuh ada tempat toilet cukup detail guys ya, dan ada lantai duanya untuk kalian yang pengen makan di dalam pedagang ini guys. Dan ada ruangan private sekali guys di sini. Oh enggak, ini locker cuy ternyata. Ini gue baru sadar guys, ternyata tuh ada balkonnya cuy di sini. Wih, keren sih nih guys. Oke guys, sekarang tuh gue berada di pasar Jatiwangi. Ini ya yang gue bilang ke kalian, kalau misalkan pedagang tuh bisa datang ke pasar ini kalau misalkan pengen beli bahan-bahan guys. Di sini udah bisa diakses kah? Nah, bisa kan? Bisa beli ikan, beli sayur, ada daging, dan masih banyak lagi di sini nih. Jadi buat pedagangnya mungkin bisa datang ke sini kali guys ya. Mungkin ya, gue juga kurang tahu. Tapi kayaknya iya sih ke sini. Tergantung dari RP-nya tuh kayak gimana guys ya. Oke lanjut guys, sekarang tuh gue berada di mappingan black marketnya cuy. Buset. Ini sih untuk black marketnya sendiri seperti ini. Dan lokasinya terpencil banget guys ya, kalian bakalan susah cari. Ini eksternalnya kayak gini guys, ada mappingannya, ada tempat-tempat nongkrong gitu. Lalu ada interiornya di sini. Kita bisa masuk ke dalam. Nah, untuk interior sendiri seperti ini guys. Di sini apa nih, buset, banyak banget ini ya, vandalisme gitu cuy. Lalu di sini ada ruangan buat kalian yang pengen nge-create gun guys ya. Oh, di sini tuh gak bisa guys karena gua gak memiliki skill untuk membuat gun di situ katanya. Oh, kayak gitu cuy, gua gak bisa ya ternyata. Mungkin harus level tertentu ataupun memasuki bedset guys, ataupun family bedset gitu cuy. So guys, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Lalu kalau misalkan kalian suka dengan server ini, jangan lupa untuk join ya guys ya. Saran gue sih kalian wajib join. Apalagi ini server legend baru comeback lagi guys. So tunggu apa lagi, langsung aja join ke servernya. Linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke guys, mungkin sekian aja videonya. And see the next video. Dadah.